Pameran Pusaka Aji Wengker ini digelar di Pendopo Agung Pemkab Ponorogo. Banyak pengunjung dari dalam kota maupun luar kota yang berdatangan demi ingin melihat langsung bentuk dan motif pusaka keris yang berumur ratusan tahun. Tak hanya keris berukuran jumbo buatan para empu zaman dulu yang dipamerkan, tapi juga pusaka keris dari berbagai era, Jenggolo, Majapahit juga milik Hamengkubuwono, Pakubuwono ikut dipamerkan. Pameran keris ini diikuti 600 bilah pusaka dari Ponorogo dan 99 peserta kontes yang mengundang di cakagum masyarakat yang takjub akan karya para empu zaman dulu. Ini sekitar 600 bilah. Ini baru dari lokal Ponorogo. Kemudian untuk kontesnya itu ini sekitar 99 bilah. Yang terunik dari yang tertua itu berapa sampai usia berapa sih Pak Gung? Wah ini ya kalau yang unik, yang tertua bisa banyak. Kontes dan pameran pusaka ini dibuka langsung oleh Kanjeng Sinuwun Susuhunan Pakubuwono ke-13 beserta Kanjeng Ratu Pakubuwono ke-13 dari Keraton Surakarta. Ini memang pameran ini ada dari PB Pakubuwono, dari era Hamengkubuwono, dari Mangkubumen, semuanya ada. Jadi kita pamerkan produk-produk dari kerajaan-kerajaan yang lalu. Bahkan ada ya dari Jenggala. Heru Kuswanto, CTV.